Waduh, sejak kapan aku berubah jadi begini? Terus aku kapan jadi ganteng lagi? Itu tuh Pak, ada mobil warna pink. Nah, Cuk, itu mobil siapa? Pak, yang penting ada, ayo kita ambil. Kamu ngapain deket-deket mobilku? Mau ngambil mobilku apa? Wah, itu si Mami long long leg leg. Eh, kapan aku nikah sama papimu? Ayo cepetan-cepetan, Pak. Eh, mobilku mau dibawa kemana? Aduh, mobilnya si Mami, papi gimana sih? Ya, daripada nggak ada, Pak. Marah-marah dia lagi. Kapan nikah sama papiku? Celin, Celin, kamu kenapa ngecatnya tiduran gitu? Tadi kan katanya warnanya pingsan, jadi ngecatnya sambil pingsan. Aduh, Celin, maksudnya warna pink, bukan ngecatnya sambil pingsan. Ampun deh. Eh, kamu mau kabur kan? Gak bisa. Kalau mau lepas, kamu harus cariin aku rumah es biar aku bisa istirahat di sana. Kun-kun, kamu aneh-aneh deh. Aduh, ayo mikir. Aduh, di mana ada? Iya, Kun-kun, aku cariin. Tapi aku mau jemput Sakura dulu ya sama lainnya. Eh, sebentar. Supaya sakit perutku hilang, aku kismis kamu dulu ya. Kun-kun, dosa apa aku? Sampai dikismis, Kun-kun. Udah, apa mau lagi? Jangan, gak usah. Aduh, tolong, help me. Kok help me, salah ini. Aduh, tolong Sakura, Yuta Bio Papping. Waduh, gimana ini nasib Dedi? Udah, ayo mending kita cari Dedi. Aduh, semoga ya Pak Gondrong gak apa-apa. Tapi kalau kenapa-napa? Gak apa-apa Bu, cari suami baru. Eh Sus, ini kamu gimana sih? Semoga ya Pak Gondrong gak apa-apa cepat ketemu. Saya pamit pulang dulu ya. Oh iya ibu-ibu, kalau mau bayinya dirawat, bisa datang ke tempat perawatan bayi kami. Oh iya, makasih ya Dok. Yaudah, ayo kita cari Dedi. Duh Bu, jangan-jangan Bu sudah nikah Bu sama Kun-kun. Kamu ini. Iya Bu, mending punya istri lagi Bu daripada punya istri dedemit. Pak Pink, kamu ini mau kena bantung juga. Eh, maaf Bu. Sudah, mending kita cari aja si Gondrong. Astaga nasib Gondrong. Drong, sudah nih papa mau kayak gitu juga. Eh, enggak, Ma. Ayo Kun, cepetan Kun. Aduh, aku ini lemes loh. Ayo gendongin aku. Gendong kamu Kun, yang betul aja. Kalau enggak mau, aku kismis lagi loh. Eh, jangan, yaudah. Nasibku, kenapa harus mengendong Kun-kun? Kun-kun! Kamu pakai parfum apa sih? Baunya bau dedemit? Memang aku dedemit kan? Kamu gimana sih? Mau kukismis lagi? Enggak! Dosa apa aku? Ya banyak dosamu. Dosanya karena kamu semasa hidup tidak menikahin aku. Gimana sih aku aja gak kenal sama kamu? Eh, itu Dedi! Loh, kok gendong si Kun-kun? Waduh Bu, fix Bu udah nikah Bu. Eh ngaco kamu ini Pak Pink. Iya nih Pak Pink ini. Dong. Eh Sakura, sayangku cintaku. Eh ku jatuhin lo ya. Eh jangan sayang. Eh kamu kok gak lepasin suamiku? Iya Mbak Sakura, habisnya suamimu genteng banget. Lu kok genteng sih? Eh ganteng maksudku. Hihi, mata Kun-kun salah kali. Bapak kok dibilang genteng? Salah. Ganteng maksudnya. Sus, kamu ini mau potong gaji apa? Enggak, jangan, Pak. Aku akan lepasin kamu kalau aku udah dapat rumah es cantik. Ya udah cepet cariin. Yuta cepet cari di mana? Sebentar, Nana. Aku periksa dulu. Ayo Yuta cepetan. Iya. Yuta, Dedi udah merana begini. Dedi, Kak Rana lagi pergi. Aduh, bukan tetangga kita, Ike. Iya Nana, ini ada di Jalan Coklat Pink nomor 1. Yaudah, yuk Sakura mending ke sana. Udah Kun, kamu jalan sendiri Kun, aku udah capek. Tapi aku gak mau turun dulu. Kok ditinggal? Didi, ntar kita nyusul aja. Pak, nyusul ya Pak. Aduh, gimana sih? Waduh, si Gondrong gimana itu, Ma? Makanya Pak, kamu jangan aneh-aneh. Ntar dikejar Kun-kun juga. Gampang Bu, kalau dikejar Kun-kun, Bapak suruh operasi wajah aja. Gimana sih wajahku ganteng gini? Bapak sama deh, gak mertua, gak menantu. Kamu ini. Bagus banget rumahnya.
kun-kun nih aneh-aneh deh mintanya. Iya nih, kok mintanya rumah es ya, Ma? Eh, Papa, aku juga dibeliin dong kayak gini. Aduh, Ma, emangnya kamu mau jadi kun-kun? Ya, gak apa-apa kan, Pa. Beliin istri. Wah, esnya enak. Eh, bisa dimakan gak? Eh, gak bisa dimakan itu. Itu kan cuma hiasan. Eh, aduh, kok ditinggalin sih? Eh, Mio, kok ditinggalin? Eh, Didi, ini tadi pakai kamera siapa? Ya, pakai kameranya Nana. Coba kita lihat. Wah, bagus banget, Didi. Mio, kamu ini sudah jangan bilang bagus, Mio. Ntar kun-kun mintanya tambah aneh-aneh loh. Ya udah, tabahkan hatimu, Dedi. Kamu ini bukannya menolong Dedi, malah tabahkan hati Dedi. Gimana sih? Makanya benar kata Sus, harusnya Dedi operasi wajah aja. Ih, betul itu, Non. 100% pasti gak dikejar kun-kun. Tapi dikejar Sumba. Eh, kenapa dikejar Sumba? Operasi wajah kalau gagal ntar jadi zombie. Aduh, Ike jangan sampai deh. Eh, ayo sayang, aku kan digandeng ini. Aduh, gimana sih? Sudah aku modalnya hijau begini. Gak apa-apa sayang, kamu masih tetap ganteng di mataku. So sweet kan aku? So sweet kalau sama makhluk hidup, iya. Ini makhluk dedemit. Sudahlah sayang. Dedi, sabar ya Dedi. Pak, sabar ya Pak ya. Gimana sih ini? Bukan jodologin aku. Eh, Didi, Selin hilang, Selin. Kalau baby titan raksasa, biasanya aku kasih makanan. Tuh, banyak makanannya. Nanti aku kasihkan dia, dia pasti langsung suka sama aku. Udah, aku mau tidur di sini. Kun, kamu jangan macem-macem lo, Kun. Aku gak mau dikismis lagi lo, Kun. Kismismu dingin. Iya kan, aku kan makhluk dedemit, bukan makhluk hidup. Aduh, mendingan aku kabur aja. Eh, sayang, kamu mau lari kemana? Tungguin aku dong. Wah, asik. Aku makan es lagi. Ntar perutku bisa pening gak ya? Ya ampun, Kun. Pening itu kepala, Kun, bukan perut. Kalau perut itu melilit. Eh, Dedi, salah, Dedi. Kalau kepala itu melilit. Kalau perut itu pening. Aduh, Ike, siapa yang ngajarin? Kakak Mio. Aduh, Mio, ngaco. Eh, ngaco. Enggak, Dedi. Gimana sih ini bocil-bocil? Eh, Kun, sudah selesaikan, Kun. Aku dibebasin kan, Kun. Eh, sebentar, aku mau berubah warna rumahnya. Aku bosen deh warna yang ini. Aku mau warna hitam dan pink atau black pink. Apa? Yang betul aja kamu. Aku gak dibebas-bebasin. Eh, kalau kamu gak mau, aku kismis loh. Iya, udah didiain aja. Dibohongin aku ini. Katanya udahan. Kok disuruh ganti warna hitam pink atau black pink? Sudah, mau kukismis. Enggak. Ayo semua bantuin lo ya. Aduh, gimana sih ini si kun-kun? Banyak baunya. Masih mending sama Sakura. Walaupun Sakura kayak si Oren. Aduh, semoga cepat selesai. Eh, hujan emangnya ya? Eh, kok air cat ini? Aduh. Eh, siapa di atas ini? Aduh, kenapa ini aku kejatuhan cat? Ini siapa sih yang ngerjain? Waduh, yang dicat kan harus jadi di gerubah ya. Kenapa aku? Woi, siapa di atas? Gak denger lagi. Ih, awas aja nanti yang kalau ketahuan aku ya. Ayo Sus, kita joget dulu, lulu. Eh Papi, jangan panggil lulu. Ntar pacar Pak Gondrong dulu datang. Eh kok gempa ya? Pabing, Sus. Eh suara Bapak, ayo Sus kita turun. Aduh kenapa sih ini, kita belum selesai juga ngerjain. Eh kamu ya, ngapain aja di atas? Oh, Bapak kenapa mencat diri sendiri? Kamu gak sadar apa? Itu catmu jatuh. Ampun Pak. Waduh Papi, gara-gara kita joget-joget tadi, ayo kabur. Eh kalian mau kemana? Sini. Yang dicat tuh dindingnya, bukan saya. Ampun Pak. Eh sini, kalian mau kupel sekalian. Aduh jangan, ampun Pak. Ayo Yuta cepetan. Iya Kak. Ini kenapa kita ya yang jadi ngecat? Eh itu Selin, kenapa ngecatnya sambil tiduran? Selin, kamu kenapa ngecatnya tiduran gitu? Tadi kan katanya warnanya pingsan, jadi ngecatnya sambil pingsan. Aduh Selin, maksudnya warna pink, bukan ngecatnya sambil pingsan. Ampun deh.
Kun, sudah selesai Kun. Eh, sudah selesai ya? Sudah bagus gak hasilnya? Nih, aku nih sampai jadi pink. Waduh, kamu gara-gara cinta padaku sampai ikutan jadi pink. Ih, kamu ini. Aku mau lihat. Sudah Kun, sini Kun, aku tunjukin Kun. Nah, itu Kun. Eh, Pak Pink, aku maunya sama si ganteng kok kamu sih? Pak Genteng lagi genting. Eh, ngaco kamu gimana sih kok jadi genting-genteng? Kan ganteng. Pak Pink, mau potong komisi? Iya, ya enggak, Pak. Udah aku lihat. Udah bagus kok warnanya. Sudah Blackpink alias Pink Black. Kun, berarti ini udah selesai kan, Kun? Aku dibebasin kan, Kun? Eh, tapi sebelumnya aku mau dikumpulin dulu deh mobil sesuai warna Blackpink dulu, warna pink hitam atau hitam pink ya. Hah, gimana sih kamu, Kun? Gak selesai-selesai kalau begini. Sudah, apa mau aku kismis? Eh, sebentar, yang ngambil kamu sama Pak Pink ya. Wah! Ayo, Pak, daripada tambah lama sama si Kun-Kun. Eh, tapi kenapa aku tiba-tiba berubah hitam? Kita kan mau ambil yang hitam dulu. Terus ambil di mana? Di rumah Dedemit, Pak. Itu tuh, Pak, ada yang hitam, Pak. Bapak ngapain bawa pel, Pak? Buat ngepel wajahmu, Pak Pink. Ih, gimana sih, Bapak? Itu tuh. Ayo kita ambil. Gak ada yang punya. Itu jangan-jangan nanti pelanggannya Yumat, loh. Ayo cepetan, let's go. Eh, itu kok mau masuk-masuk mobilku itu? Oh, pasti dia mau ngambil. Woi, kalian mau ngapain? Ayo, Pak Pink, cepetan. Ayo, Pak, cepetan. Waduh, gimana sih? Hei, mobilku mau dibawa kemana? Kita tubruk aja ya, gimana? Wah, tembus. Waduh, gimana? Jelas tembus dong, Pak Pink. Dia vampir. Oh, iya namanya Pak Mampir ya. Makanya tembus. Eh, vampir, bukan mampir. Gimana sih kamu nih? Dundrong, Mama kok ditubruk? Eh, maaf, Ma. Aduh, selamat. Aduh, Papa tungguin, Pak. Hei, kurang satu lagi. Waduh, gimana sih, Pak, kok kurang satu lagi? Ayo, Pak. Waduh, sejak kapan aku berubah jadi begini? Terus aku kapan jadi ganteng lagi? Itu, Pak, ada mobil warna pink. Ngaco, itu mobil siapa? Pak, yang penting ada, ayo kita ambil. Kamu ngapain deket-deket mobilku? Mau ngambil mobilku apa? Wah, itu si Mami long leg. Eh, kapan aku nikah sama papimu? Ayo cepetan, Pak. Eh, mobilku mau dibawa kemana? Aduh, mobilnya si Mami, Papi gimana sih? Ya, daripada nggak ada, Pak. Marah-marah dia lagi. Kapan nikah sama papiku? Eh, kalau papiku juga udah koit, Pak. Eh, siapa yang tanya kamu? Eh, udah. Eh, Kun-Kun. Udah nih, Kun. Udah aku kumpulin. Heh, dua aja gak cukup. Aku mau banyak. Mau empat. Sudah. Papping. Sulapin aja, Papping. Aku udah gak kuat lagi. Oke deh. Aku sulapin deh. Sebenarnya aku mau 10. Maaf, Kun. Tongkatnya gak kuat. Baterainya habis. Ini gimana sih? Udah. Yang penting aku sulapin dulu. Oke, aku sulapin biar lebih banyak. Ada kadabra. Jadilah mobil warna pink black alias black pink. Eh, udah ternyata. Sudah. Yang penting aku mau foto sama kamu ya. Ayo sayang. Aduh, Kun. Nasibku. Kenapa harus foto sama kamu sih, Kun? Sayang kurang mesra dong. Didi, selamat berjuang ya. Mesra gak Bapak Didi, kayak ABG. ABG apaan ini? Maksud sama Kun-Kun. Kalau ABG itu sama Sakura. Eh, sudah, lupakan dulu istrimu sama aku dulu. Nasibku, ada gak ya pengubah nasib? Eh, kita sulap dulu jadi hitam. Ada kadabra. Cuing. Aduh, kenapa aku jadi Dedemit? Pak, kalau gak mau jadi Dedemit, ganti wajah aja, Pak. Ih, kamu ini. Ayo, Ndung, kita foto-foto. Nah, gini kan masih mending sama Sakura. Eh, jangan lama-lama. Ini kan masih jatahku. Aduh, Kun, sudah, Kun. Sudah. Giliran Celine. Celine bukannya bantuin, Om. Udah, Om. Celine mau foto-foto dulu ya. Ntar aja bantuinya. Gimana sih ini? Kun, udah kan ini, Kun. Kapan selesainya aku? Eh, sebentar. Ada yang kurang nih. Kurang apa lagi?
Itu loh, aku kan masih mau rumah BTS sama Blackpink, BTS vs Blackpink, sekalian kumpulin mobil sesuai warna BTS dan Blackpink. Huh, kamu yang bener dong. Aku lemes dong kalau kayak gini. Sudah Didi, terpaksa diturutin aja. Dikerjain Kun-Kun kalau kayak gini.